Halo guys, sekarang kita ada di Oakwood Apartment Peak Gold Coast. Masuk, abis masuk udah ada langsung dapur. Agak kecil sih, nggak kayak di apa? Kayak di apa namanya? Sorry agak loud ya guys. Nggak kayak di Fraser kemarin, tapi cukup oke. Dia pakai Samsung. Di sininya ada apa nih guys? Begituan aja sih buat kayak manggang-manggang ya. Ada mesin cucinya juga. Terus dikasih rinso. Terus di sini ada alat-alat masaknya. Oh, ini lengkap banget alat masak-masaknya. Alat masaknya juga pakai alat listrik. Garbage-nya. Ada extinguisher. Tuh kan? Oke, ada poci-pocian. Oke guys. Terus Samsung. Wow, this is the biggest. Ya kan? Biggest ya? Terus ada gini-gini hiasannya bagus juga. Oh, dan aku suka ini, this is, is that free? Nggak tahu. Terus kita ada dispenser, ini nggak perlu lagi aqua galon. Dan aku minta honeymoon setup. Baby Al, namanya Baby Al. Yang ini lebih kecil sih guys, terus juga agak sempit ya di sini ya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Udah sampai. Harusnya gue ngambil yang 2 bedroom, tapi ini 1 bedroom. Kenapa? Karena menurut gue gak butuh-butuh banget gede. Tapi kesel aja, tadi tuh katanya jelek ininya, view-nya. But it's okay. Terus juga satu lagi, kalau kalian mau pakai bathtub, ada bathtubnya. Kalian harus yang 2 bedroom. Kesel banget. Gak ada 2 bedroom di sini jadinya. Cuma 1 bedroom. Tapi so far okay. Terus sama gituan aja sih. Udah sih nggak ada depan lagi. Agak sempit sih buat aku yang memang bertiga tidurnya. Kita bisa keluar. Udah ininya guys, keren banget guys. Apartemen siapa sih ini? Apartemen Aldo ya? Itu keren banget sih. Terus itu rumah apa ya? Keren banget sih. Hah, dikunci. Buka. Ya, kenapa dong? Dikunciin. Tolong buka gitu. Tolong buka. Buka pintunya. Bye bye. Enggak. Bye banget. Udah gitu aja guys. Kamar ini. Dan murah, lagi di promo sale price di tiket.com. Jadi kalau kalian mau beli, jangan lupa tiket.com aja.